cago en esa madre. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ngelihat ikan-ikan yang lain udah tenang ya, udah enak, udah lincah. Tapi yang dua ini terpaksa harus pergi. Ini teman-teman. Tapi yang putih ini masih kuat teman-teman. Apa masih ada nafasnya? Tapi saya ambil aja semua. Oh, saya ambil satu-satu aja. Karena yang ini udah meninggal, ya wes langsung dibuang aja. Kalau yang putih ini itu kan masih bernapas kan, masih mengomong-ngomong cangkemnya. Itu kan, ini masih ada nafas untuk mempermudah ya apa? Saya taruh di filter aja. Tapi kemana-mana nanti ya. Gak jadi mas, tetap aja taruh sini. Karena ini juga sekarat teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ketiga guys. Dan saya nyiapin kresek. Ya berarti ya emang ada yang meninggal. Tuh. Seperti yang apa? Jadi prediksi kemarin kan. Oh, ini belum mati, ini masih nafas ini. Kalau yang lain insyaallah masih sehat ya, tapi kalau kayak ini kan ini udah apa kesakitan mungkin ya, mungkin sekarat yang putih ini oranye ini. Sama di atas. Sama yang mutiara ya, yang di atas ini. Aduh, mutiara baru beli kemarin. Ya ini masih ya, baru beli ya ini. Iya. Saya setikin papa ngambil mutiara ya. Kesini pulang ini. Hati-hati loh, Pak. Mulut. Putihnya loh. Kok kenceng? Hah? Kok kenceng kameranya? Kenceng apaan nih? Halo, ini tangatku. Pak, lihat itu tuh. Mau, gak mati, nak. Oh, rebi apa? Mati juga. Pak, lihat. Mati. Oh iya. Pak mati tadi, Pak. Kok gak mati, no? Ya, Pak. Pak. Iya. Jadi yang mati ternyata ada tiga, tapi nggak kelihatan. Satu yang mutiara, dua yang liukin apa yang apa itu. Ketiga yang ini seharusnya nanti sudah mati nih. Soalnya itu sudah sekarat banget. Tapi kalau yang lain kelihatannya sih sehat kalau yang lain. Ya semoga saja nggak ada apa-apa. Dicucu iya. Perkembangan hari ketiga ya kayak gini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.